Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Papua Barat tanda tangani MOU bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan Sabtu pagi. Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan guna memproteksi sekaligus melindungi hak para pelaut di tanah Papua. Kita yang tadinya istilahnya seperti ayam tidak ada induk, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Sekarang kita bisa terangkul dalam satu wadah untuk ke depan lebih bagus, ke depan lebih bermartabat. Kami merasa sangat penting untuk bekerja seperti kami yang bekerja di laut. Kita yang bekerja lepas jauh dari rumah, anak istri, keluarga, kita perlu di cover oleh asuransi yang jelas, yang oleh pemerintah. Makanya kami langsung melakukan MOU dengan BPJS. Berkontribusi positif dalam upaya legislasi terhadap hak para pekerja, penandatanganan kerjasama ini pun diapresiasi pihak DPRD Kota Sorong. MOU dengan BPJS dan Ketenagakerjaan dalam rangka membekap kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa dikaget oleh BPJS. Ini sebuah langkah yang sangat baik, lebih profesional, organisasi yang lebih mandiri, ya, untuk para pelaut kita ini. Dan kami dari DPRD sekali lagi memberi apresiasi, ya. Memberi apresiasi, kami dukung, ya, apa yang bisa kami bantu, ya, kami ada dan senantiasa membangun komunikasi dengan kami. Selama ini isu-isu ketenagakerjaan sering masuk ke kami dan kami sering kewalahan karena tidak ada sumber daya manusia yang bisa melakukan advokasi itu. Harapan kami dengan adanya organisasi ini, mereka bisa melakukan advokasi, membantu teman-teman mereka sendiri. Kemudian mereka sudah berinisiatif untuk kerjasama MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya ada jaminan untuk keberlanjutan hari tua mereka. Jadi pada prinsipnya kami sangat bersyukur kehadiran lembaga ini, organisasi ini, dia akan mempermudah pekerjaan kami di DPR. Melalui deklarasi sekaligus penandatanganan MOU ini diharapkan dapat mewujudkan profesionalisme para pelaut di tanah Papua yang cerdas, bermartabat, adil, dan makmur.